Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Engkau telah menghantarkan bangsa Israel melewati kekeringan di tengah laut. Engkau pun telah menunjukkan jalan-Mu kepada ketiga sarjana dari timur. Kami mohon, berilah kami perjalanan yang menyelamatkan, serta cuaca yang baik. Semoga kami disertai oleh malaikat kudus-Mu, sehingga kami tiba di tempat tujuan dan pada akhirnya dengan selamat sampai ke pelabuhan kebahagiaan yang sejati. Ya Bapa, Engkau telah menghantar hamba-Mu Abraham keluar dari negerinya dan melindungi dia dengan selamat di sepanjang perjalanannya. Kami mohon, lindungilah kami, hamba-Mu juga. Jadilah naungan kami di panas terik, tempat berteduh di kala hujan dan dingin. Jadilah penopang kami di waktu penat, perlindungan kami bila ditimpa kemalangan, tongkat kami di jalan yang sulit, dan pelabuhan yang aman kalau kami terancam bahaya karam. Semoga di bawah pimpinan-Mu, kami sampai dengan selamat ke tempat yang kami tuju, dan akhirnya dengan selamat pulang kembali ke rumah kami ini. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.